Saya berbangga melihat bahawa keadaan di kampung ini keadaan yang baik, tenteram. Saya cuma nak mengulas permohonan yang disampaikan pada saya. Sebenarnya kampung Batu 10 ni dan Batu 9 ada dua buah kampung. Tapi sekolah ada sekolah dikongsi. Sebab tu sekolah ni dah pun sesak menghampiri 2,000 orang penduduk ataupun murid semuanya. Saya beri persetujuan sama ada sekolah baru ataupun blok tambahan baru dapat dirikan untuk sekolah ini. Dan saya mahu projek ini disegerakan dan saya juga meluluskan sedikit peruntukan untuk baik pulih masjid yang kita akan melakukan solat sekejap lagi. Saya diberitahu saya ni Perdana Menteri yang pertama sampai ke kampung ni. Terima kasihlah atas peluang ni. Mudah-mudahan ingatan lawatan saya ini berpanjangan lah. Terutama sekali sampai pada hari raya. Dia ada dua hari raya. Satu hari raya yang terdekat. Ada satu lagi hari raya akan datang. Jadi jangan lupalah kedatangan saya hari raya. Kedua-dua hari raya tu insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan insyaAllah.